perpus sedunia telah ada sejak abad 15 Masehi di sebuah kota bernama Catalonia di Spanyol. Kota ini memiliki tradisi pemberian bunga mawar dari setiap buku yang dibeli. Nah, tahun 1995, Konferensi Umum Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya atau UNESCO di Paris menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku Sedunia. Nah, Hari Buku Sedunia merupakan perayaan buku dan literasi yang diadakan setiap tahun di seluruh dunia. Peringatan Hari Buku Sedunia ini juga sebagai penghormatan bagi William Shakespeare dan Miguel de Cervantes sebagai para penulis kelas dunia. Nah, tujuan umum peringatan Hari Buku Sedunia ini adalah untuk menyemangati masyarakat, terutama untuk anak-anak, untuk mengeksplorasi manfaat dan kesenangan dari buku dan juga membaca. Nah, tahun 2006 atas prakarsa Forum Indonesia Membaca, Indonesia memperingati Hari Buku Sedunia untuk pertama kalinya di Plaza Depdiknas, Senayan, Jakarta. Nah, setahun kemudian Forum Indonesia Membaca lewat tema Buku untuk Perubahan berusaha merealisasikan wacana di masyarakat akan pentingnya buku. Nah, dunia membaca dan penulis juga sehingga memunculkan kesadaran untuk menggunakan literasi sebagai media perubahan dalam kehidupan.